pertama ya 3 kali. Kalau 3 kali enggak bisa 100.000 hilang. Artinya kita berikan kesempatan untuk orang untuk belajar dari kegagalan. Itu tim. Jadi ketika pertama dia gagal, maka dia akan belajar pada kegagalan yang pertama. Dan orang bodoh adalah orang yang melakukan cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Itu kata Einstein, bukan kata saya. Karena Bapak punya kesempatan. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Agak bisa nih. Gak apa-apa, tenang aja. 100.000. Kan punya kesempatan 3 kali. Belajar yang pertama adalah baru-baru jagoan kalah dulu, guys. Sebagian besar orang yang di sini berharap bahwa Bapak bisa. Itulah tim. Permasalahannya dia belum ada akad. Yes. Kan gini nih. Ini dengerin baik-baik, ini tim nih. Beliau ini kan ya, berdasarkan pengajaran Ustaz Abdul Somad, kata saya, berbagi itu hebat, berbagi itu keren, berserikat itu keren. Masalahnya kita mengajar lain, bagaimana kesimpulan kita? Jadi sebuah tim bukanlah mendapatkan ilmu yang banyak, bukan, tapi berlaku yang banyak. Dan kenapa sekarang tinggal mempraktekkan bagaimana kerja cerdas itu, transfer energi, transfer pengetahuan hadir yang Bapak pelakukan pegang ini pelan. Kemudian coba pegang, duduk, keras, keras Pak, keras, pelan lagi, pelan lagi. Bapak yang keras, jangan ragu, yang keras, keras. Nah, ya, apa kesimpulannya? Tim yang hebat dan akan dari kolaborasi. Ketika pengetahuan saya sudah saya cakapkan kepada beliau, sehingga nanti ketika beliau dapat ujian seperti ini, beliau tahu, oh ternyata gitar itu belum tentu berhasil. Tadi pas berhasil sini, tapi kalau ini 99% berhasil tinggi. Selamat Pak, Anda layak dapat bintang 25.000 diberikan pada orang yang berhak. Bagaimana kerja cerdas itu, transfer energi, transfer pengetahuan hadir yang Bapak lakukan pegang ini pelan. Kemudian coba pegang, duduk, keras, keras Pak, keras, pelan lagi, pelan lagi. Bapak yang keras, jangan ragu, yang keras, keras. Nah, ya. Apa kesimpulannya? Tim yang hebat dan akan dari kolaborasi. Ketika pengetahuan saya sudah saya cakapkan kepada beliau, sehingga nanti ketika beliau dapat ujian seperti ini, beliau tahu, oh ternyata gitar itu belum tentu berhasil. Tadi pas berhasil sini, tapi kalau ini 99% berhasil tinggi. Selamat Pak, Anda layak dapat bintang 25.000 diberikan pada orang yang berhak.